Kekasih penyanyi dangdut Lesti Kejora, Rizky Billar baru saja menggelar lepas lajang. Acara tersebut itu menyambut pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora yang sempat tertunda. Sebagaimana diketahui, jika pernikahan Rizky Billar dan Lesti seharusnya digelar Juli tapi diundur karena PPKM. Namun, saat acara lepas lajang berlangsung, terdapat momen menegangkan dari Rizky Billar. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu kru ANTV. Momen menegangkan Rizky Billar itu saat dia akan mendapat kejutan dari para sahabatnya yang datang. Gue penasaran banget sekaligus excited nih. Teman gue kira-kira surprisein seperti apa? Apa yang mereka buat? Kata Rizky Billar. Ya, pasti gue deg-degan. Penasaran sekaligus excited, lanjut calon suami Lesti Kejora itu. Sahabat Rizky Billar yang hadir juga memberikan pesan untuk Rizky Billar menjelang pernikahannya. Di antara yang memberikan pesan untuk Rizky Billar yaitu Raffi Ahmad, Vicky Prasetyo, dan Haris. Untuk Rizky dan juga buat Lesti, gue jangan dari gue. Kalau menjalani pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga nggak susah, ungkap Raffi. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada pasangan yang sempurna. Kita sama ibu kita aja sering bertengkar, itu yang satu darah. Gimana yang bukan satu darah? Lanjutnya lagi. Ditundanya pernikahan dengan Lesti Kejora, diakui Rizky Billar sempat membuatnya sedih dan kecewa. Namun, Rizky Billar mengaku sebagai rakyat yang patuh pada aturan, dia rela menunda pernikahannya. Setelah sempat ditunda, baik pihak Rizky Billar maupun Lesti Kejora masih bungkam soal tanggal pernikahan mereka. Akan tetapi, sebelumnya sempat muncul kabar jika Rizky Billar dan Lesti Kejora telah menikah siri. Terkait kabar tersebut, ayah dan manajer Rizky Billar tak membantah ataupun membenarkannya. Begitulah informasinya.